Jadi buat apa tu? Nak ambil bat towel. Bat towel. Yay! Eh, seronoknya dia. Ya. 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 Ha, ni mama nak ni. RM29. RM23. RM31. Ha, ni paling murah. Mana nak ni? Mana ni satu. Ni untuk Edi. Nak apa? Nak beli apa? Eh, nak beli bantal. Surprise. Apa tu? Surprise box. Ni. Mama nak ni, mama nak display mama punya menatang-menatang. Ini. Ke? Korek. Harry nak ni? Ha, satu je ya item. Boleh eh? Tak boleh dah ya? Tak boleh. Ha, tak boleh. Aku nak tengok apa gaya-gaya dah. Mama nak beli satu pensel comel-comel. Untuk kat display. Ni comel kot ni. Ni boleh kot ni. Untuk buat display kat bilik. Oh, ni lagi lawa. Wah. Ambil ni lah. Ha? Wah, ada bulu-bulu juga. Ni ada bulu-bulu juga. Ambil lah dua-dua. Kenapa boleh kena pilih kan kalau boleh beli dua-dua? Ha. Okay. Belikan untuk ayah. Dua ayah pun ya? 40 ayah, 43. Ayah. Tak muat. Nah. Yang tu kakak punya. Itu kakak punya. Nak mana? Ni. Ni ada warna kuning. Mana Eric nak? Ni. Nak kuning? Ya. Okay. Ni letak balik. Kakak letakkan balik tu. Tu. Ah, orang nak ambil satu hand wash. Okay, and then. Ada sekali dengan ubat gigi. Terus kita ambil this one. Ha, ambil ni satu untuk anak asal dia jadi macam ni. Patient. Ambil ni. Ni, best ever. Apalah untuk anak. Zen shower cream. RM5. Besar ni. Kita ambil satu. Kita ambil satu besar ni. Okay, and then shampoo. So, shampoo dia shampoo biasa. Tak ada yang menu Rahmah punya. Dia nak beli. Dia body wash. Ambil ni. Eh, mau punya benda ni dah hilang lah. Tak tahu kat mana. Ni besar sikit. RM5.50. Ni untuk letak bra korang eh. Ni untuk letak bra. Which is very very good. Oh, basuh ketiak best ni. Krok krok. Mama. Baby jatuh. Ambil lapik kaki satu. Ya. Yeah. Okey. Cantiklah benda ni. Ha? Ha? Cantik benda ni. Mama cakap cantik. Apa tu? Kopok. Maruku. Mama cari lighter comel. Ha, mana nak cari lighter comel? Ha, ni. Ha, ni. Ha? Mana jumpa, mana jumpa. Api ya. Mana jumpa lighter comel. Mana kapas. Ya. Ni nak. Yang ini saya nak. RM10 homestead. Oh, yang tu murah lagi. Atas murah lagi. 650 gram. Okay, kalau korang tengok ni. Big Bang ni. Harga dia RM10.50. And then yang tu sama tau. Okay. RM8.25. So yang atas ni lagi murah lah geng. Okay. Kita ambil yang bawah ni original. Yang original punya. Cari satu barang untuk abang. Ni. Untuk abang. Ni tu abang dah ada. Ada. Abang dah ada. Cari benda lain untuk abang.
Dah jumpa, bagi tahu mama ya. Beli satu gunting. Dia tak nak kereta pula guys. Itu nak apa? Ha. Nani. Nani. Betul. Ni kapan macam pernah beli before? Right? Hai. Kan dah pernah beli before? Kan? Nak beli lagi ke? Nah. Ambil lah. Okay. Put here. Ah, beg ni lawa. RM3. Hmm? Mainan. Mainan? Tu? Mana? Block tea. Apa ni? Air. Apa benda? Air mainan. Okay. Dah ke? Sedapnya air. Ya. Ni. Kat sini pun ada ni juga. Surprise surprise air. Box. Kipa. Apa ni tu? Dah lah jom. Apa ni tu? Dah, jom. So yang ni je tangkapan untuk hari ni. Let's bayar. Kakak pun nak beli juga. Ina dah settle dah. Ya tak? Cukup? Alright, jom. Let's go, bye. Hai korang, assalamualaikum. So actually Ina dah nak keluar. Lepas tu baru Ina teringat yang barang Ina beli semalam. Ina tak buat video lagi, which is Mr. DIY. Mr. DIY, Mr. Dollar. So jom teman Ina pergi buat ni. Ina nak buat kat depan lah. Ina ni dah macam tongkang pecah. Sekejap rumah Ina teruk sangat guys. Ada satu video Ina tak buat lagi. Benda robot vacuum. Ina nak buat dekat sini dengan anak-anak. Sekejap Okay, so Ina pergi Mr. Dollar semalam. And Ina ada beli few items. And kalau korang nak tahu, Ina jenis selalu tukar-tukar tuala. And then tuala Ina dah rosak. So first item yang Ina memang ambil semalam is tuala. Ina ambil dua colour, which is warna beige. And then warna pink. Dia punya ni microfiber. Kalau korang tak tahu, Ina suka beli microfiber sebab memang lembut and senang serap. First kali korang kena basuh dululah. Kalau korang tak basuh dulu, memang korang rasa tak serap pun, kena basuh dulu. Okay? So this is very very good sebab dia lagi satu, dia tak apa, dia tak simpan habuk. And then ada benda yang Ina beli juga kat sini. Ina nak tunjuk korang yang ni sebab Ina dah buka tau sebab Ina excited sangat nak review. So actually yang ni penuh. Korang tahu tak berapa harga dia ni? Murah sangat. Ina semua akan tulis dekat sini harga. And then yang ni pun penuh juga tau korang. Okay sebenarnya. Tapi Ina dah letak dalam bekas yang Ina akan tunjuk korang. So yang ni adalah sabun basuh tangan. And ini adalah sabun mandi. Okay, Ina dah letak dalam bekas untuk bila ayah anak-anak lah. Okay. And then Ina just refill-refill macam tu. Balut sangat. And then rumah ni ada masalah gunting. Okay. And then yang ni ada gunting tiga. Tiga. So ada besar, ada sedang, ada kecil. So rumah ni memang ada masalah gunting. Kat dapur ke apa ke memang ada masalah. So selalu tak ada gunting. So Ina belilah yang ni. Ha, dapat tiga sekali. Okay. Yang ni ha. Yang ni pun ringan juga ni. Okay. Dia taklah berat sangat. Okay, anak Ina boleh guna kat dapur. Untuk letak kat dapur lah this one. Okay. So dia ada tiga saiz. Okay. Nampak tak? Okay. So this one dia. Murah. Okay, and then okay, Ina juga beli ni DIY butt pad. Okay, kalau korang nak tahu masalah Ina punya ketiak ni, kadang-kadang dia ada macam apa orang panggil ya, daki eh. So kalau nak guna yang sponge biasa rasa macam tak puas tau. So biasa Ina akan guna kuku macam tu. So Ina rasa this is better lah. Ini akan jadi lagi bersih lah bila kita cuci kita punya ketiak. Kalau korang guna apa, macam yang korang guna scrub ke, korang guna sabun macam mana pun, kalau tak ada dia punya orang kata untuk kasar macam ni ataupun texture macam ni,
korang punya benda tu kat situ je. I nak tengok kan ada orang Jepun guna that apa sponge yang masukkan tangan dan bersih-bersihkan tu. I nak guna itu. So, I nak juga beli ubat gigi. But this one, Ina dah letak dalam bekas juga dan bila Ina. Nana, so Ina dah bawa keluar. So, Ina beli dua. This one. And then, ni is a must. Setiap bulan memang Ina akan beli ubat gigi. Sebab diorang mandi ubat gigi. Okay, memang habis ubat gigi cepat. It's not something you can proud of, eh. Okay. Mama habis duit banyak untuk ubat gigi. Okay. And then yang ni adalah bekas untuk letak bra, spender korang supaya tak bergulung ataupun tak rosak. Okay. This one. So yang kat rumah Ina dah hilang. Ina tak tahu kat mana. So Ina bought a new one. This one is nicer. Yang ni tak semestinya korang untuk letak apa bra untuk basuh dalam laundry je. Bukan. Ini juga boleh letak korang punya baju, korang punya tetris kalau korang nak keluar mana-mana. Nak letak apa tudung korang ke. Nak letak korang punya apa lagi lah. Untuk korang pergi solat dekat luar ke, telekong ke apa, boleh juga. Tak ada masalah. Cantik. Okay? And then this is my favourite food. Ina juga beli food. Okay, Ina juga beli red cuttlefish. Kalau korang nak tahu kan, Ina pakai braces kan. So, ni memang susah sangat nak kunyah. Biasanya Ina kebang sampai lembik bawa aku kunyah. Sebab kain gigi Ina kan. Tapi nak juga. So, Ina beli. Okay, so yang ni Ina punya favourite juga. Okay, korang boleh tengok vlog Ina. So kalau korang nak beli, korang kena make sure korang beli dengan harga yang lebih murah. Okay, dia ada dua jenis kat situ. So yang satu gambar sumur, satu gambar yang rambut merah ni kan. Beli this one. This one is more cheaper. And then Ina juga beli lapel kaki untuk bilik air Ina. Okay, since Ina tak tahulah, Ina ada banyak gila lapel kaki tapi Ina tak tahu where all the lapik kaki. So I bought a new one. Apa susah beli je lah baru. So this one. Okay, Ina beli yang ni. Ina suka beli warna cerah. Sebab apa? Kalau kotor nampak. Okay, kalau beli warna hitam atau warna bergelak atau warna biru ke apa ke, kotor tak nampak. So korang guna je lah even benda tu dah kotor. So better pakai this color. Okay, Ina juga beli this pen. Okay, comel gila. So ini ada dua pen. Ina harap pen ni tahan lah. Sebab kebanyakan pen Ina beli macam ni, kejap je dah rosak. So yang ni agak, harga dia agak bagi Ina agak mahal. So Ina hope dia tahan lama lah. Okay, so this is the bulu. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 colour dekat situ lah. Okay, dia ada 6 colour dekat situ. So yang ni ada lagi satu pen. Nampak tak? So ni lagi satu pen. Cantik sangat. Yang ni pun sama je macam tadi. Cuma dia punya luar lain sikit. Cantik kalau yang untuk Ina display dekat dalam bilik. Okay, cantik. Nak Ina tengah check apa setting up Ina punya meja. Nak bagi comel-comel. Okay. And then Ina juga beli this one. Okay, kalau korang tahu Ina juga tengah. Okay, so kalau korang tanya Ina apa jadi dekat sabun Nina. I need more practice and practice tu memerlukan banyak duit. So now Ina tengah buat scented candles. Okay, Ina berubah kepada scented candles. Kita cuba je lah. So this is lighter. Kita buka dulu. Okay, this is lighter. Okay, kalau korang nak nampak api dekat situ. Jangan sayang, panas. Ada-ada api, nampak tak? Okay, dia ada api dekat sini. Eh, tak boleh. So, you korang boleh kawal dekat sini lah. On off dekat sini. Tak boleh, sayang. Okay, yang ni untuk besarkan. So, comel lah kan. Letak stiker-stiker sikit comel. Baby nak comel, tak boleh ni bahaya. Ni kenapa? Luka apa pula kat muka awak ni? Kena kukul malam tadi. Ke mana? Kat sini. Aduh, jangan ambil, bahaya. Okay. Itu Mama juga beli ni, Eric. Aina juga beli deodorant. Aina beli tiga deodorant. Okay, so ni untuk Eddie. Ni bau dia macam mana? Ni bau lelaki, bau perfume lelaki. Mana ada kereta mainan? Kereta mainan awak dah ambil semalam. Okay, ini. Ni nak punya wangi. Okay. And then yang ni Ina beli untuk anak Ina. Yang ni dia tulis kat sini patient emotion activated. Sebab budak-budak selalu lari kat sekolah kan. So this is very very good for them. So diorang letak kat sekolah. So kalau diorang bersukan ke apa, taklah berbau. Nah, orang punya. Okay. The last
And not least, kereta awak punya kat mana? Mama dah beli semalam. Lulik semalam dah belikan dia. Dah buka dah apa. Tak sempat tunjuk korang. So, it's okay lah. Nak ambil lah. Okay. So, yang ni adalah humidifier. Okay. Nak tak? Nak ambil warna pink. Bagi kat adik. Bagi kat adik. Tu nak tunjuk kat sini. Mes tunjuk. Come. Mah, tunjuk. Dia ada, Ina belikan dia semalam kereta dekat Mr. Roller juga. Come, come. Show people. Come. Tunjuk orang. Sini. Sini lah. Ambil kain. Ambil kain Mama tunjuk. Sini, Eric. Come. Ni lah kereta-kereta dia. So, ada 6 semalam. Ada 6 kan? Okay, untuk harga dia sangat-sangat berbaloi lah sebenarnya. Okay, so dia ada 6. Kalau korang nak tahu, Eric sangat-sangat suka dengan kereta. So, kat satu set tu ada 6. So, harga dia baru RM5 lebih. So, bagilah sangat-sangat worth it. Okay? Sangat-sangat worth it. Berbaloi. Okay, yang ni adalah Mama punya air humidifier. Mana kita punya? Gunting tadi. Okay. Jangan bagi adik pegang gunting. Jangan-jangan letak pulih dah. Bahaya. Okay, so Ina ambil warna pink ni. Kalau dia buka warna pink. Dia ada tulis warna pink kat sini. Kalau letaklah warna pink, putih pun lawa juga. Tak ada, Mama tak kisah pun putih ke pink ke. Sebab dia lawa juga. Tapi actually Mama nak warna putih. Warna pink. So korang akan dapat charger. Okay. And then orang juga akan dapat item ni. Jomel warna pink. Okay. Warna pink. Okay. So this is depan. Ada satu dah. Okay. Ni kaki dia. Buang teruslah ni. Okay. So yang ni dia punya ni korang kena rendam air dulu So ni dalam dia ni filter dia. So ni korang kena letak dekat tengah. Okay. Kena letak dekat tengah macam tu. Okay. And then we're doing it. Mana nak keluar dia punya asap? Dekat atas ni. So, ni ada tempat charger dia lah. So, Ina nak letak kat wedding. So, thank you so much. And hari you kasih guys game manis video. Bye! Bye.